Asal kawani. Berlama-lama kemudian. PRMT kamu udah siap belum, Lis? Udahlah, masa enggak sih? Pasti kau belum siap, ya kan? Kalau aku besok sih kukumpul, sekalian ada roster MTK besok. Oh. Nanti jangan lupa ya kirimkan contekan samaku. Oke, siap-siap. Kemana semua anak-anak ini? Gak ada yang ingat roster. Wih, cantik kali lah aku ternyata di kaca ini. Yamet kudasi, Yamet kudasi. Cepat sikit napa, Alis? Aku capek lu nungguin. Kenapa di antara kalian-kalian ini tidak ada yang mengingat roster Bapak? Hari ini itu ada latihan berenang. Kenapa tidak ada satu orang pun yang datang? Mulai minggu depan, siapapun yang tidak ingat akan denda 20.000. Ingat, sekarang juga kalian pergi ke kolam berenang. Sana. Baik, Pak. Mampuslah kita tidak ini, woi. Tidak kubilangin pun sama kalian, enggak percaya-percaya. Ngapa lo orang itu lari-lari? Heboh kali memang jadi orang. Satu kelas pula itu. Woi, Sal, kalian di mana sih? Lagi ngawanin Elis berak nih di toilet, Maki. Kenapa rupanya? Buruanlah kalian datang ke kolam berenang. Ada roster berenang loh hari ini. Mati nanti kalian direpeti sama Pak James loh. Mana ada ya roster berenang hari ini, Maki? Kok nambah-nambahin cerita aja? Nanti kami datang malah kau tipuin. Udah, tinggal datang aja pun kau susah kali. Iya, ini aku OTW ya. Awas aja kau nipu, gak bakalan ku bayar utangku sama Mami ya. Iya, buruanlah kau datang. Nanti kau juga yang kena marah. Gak tau terima kasih memang kau jadi orang. Cepat kau datang. Iya, tunggu aja ya aku sebentar. Bilang aja sama bapak itu, aku udah mau nyampe, okay? Bye. Elis! 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Berlama-lama kemudian. Haduh, udah kuduga lah bakalan kayak gini. Woi, kita chat kan ya, biar nangis dia di rumahnya itu, okay? Alah, buat aja pun sok keras kali kok, Karin. Udah gak punya skin shotgun kau, masih kayu aja bilang kau, weh. Gak usah sok keras lah kau, Gabriel. Nanti headset kepalamu ku bikin, masih skin murahan aja pun kau sok keras. Iya kan, Karin? Iya benar, memang sok keras kali ini si Dodi ini. Nanti pecah kepalanya aku bikin di sini. Kena headshot sama tembakan shotgunku biar tahu. Ini aku punya WM loh, nanti pecah kepalamu aku bikin. Sok keras kali kok memang. Piwan aja yuk. Udahlah Karin, gak usah lah kau juga sok keras. Nanti kau pecah kepalanya dibikinnya. Dia itu lebih pandai daripada kau. Mentang-mentang kau aku bilang keras, jadi sok-sokan kau ngajak orang piwan.
Nah, liatin Karin, kau sosok keras, liat ya, mati nih aku bikin. Liat ya Karin, liat ya. Pandai juga dia ini. Liat ya Karin, liat ya. Kok kayak gini loh, sikit lagi darahku ini, bantuin, woi. Enggak ah, tapi keras kau lah sendiri, enggak mau aku bantuin kau. Ada ibu. Ada apa, Bu? Anak-anak, ada yang mau bantuin ibu membersihkan perpustakaan? Gak ada, Bu. Capek kami ini loh, Bu. Iya kan? Yoi. Kabar. Awas ya kalian, besok ibu kurangi nilai kalian biar kalian tahu rasa. Saya benar-benar tidak ada memesan barang apapun, Pak. Coba cek lagi nomor Bapak dan alamat yang mau Bapak kirimkan. Masa nomor dan tempatnya benar sih, Pak? Bapak ini membuat saya merepet saja. Saya ini udah pusing dari tadi pagi, Pak. Ya memang nomor dan tempatnya sesuai. Sudah saya cek-cek dari tadi pagi loh, Bu. Ya saya nggak bakalan nerima itu barang kok, Pak. Saya benar-benar nggak ada memesan itu. Bapak ini memang ada-ada saja. Udah, Pak. Ntar aja, mamaku bohong karena nggak ada duitnya. Ntar aja, Pak, aku punya duit kok, biar aku aja yang bayar. Apanya kau bilang itu, Elis? Mama itu benar-benar nggak ada memesan itu loh, Elis. Kau entah macam mana lah kau memang ngopi pikiranmu. Tak kayak mana, rugi kita. Bek. Udah, Pak, ntar aja ya, kami tunggu ya, Pak. Ini saya udah ada duitnya, murah kok ya kan, 102.000 ya kan, Pak. Yaudah, datang aja, Pak, kami tunggu ya, oke? Oke, Mbak, siap ya, saya datang sekarang ke sana, oke? Apa jangan-jangan kau ya, Elis, yang mesan itu? Iya. Elis! Mak, sebentar ya, ada tamu itu, kulihat dulu ya, siapa itu ya. Kayak kawanku, sebentar ya. Oke, Mak, oke? Atas nama cinta dan ketulusan yang menyertaiku, maukah kau menjadi tunanganku? Ayo, Elis, dijawab. Kasihan lo Joshua nungguin. Kamu ikutin kata hati kamu aja. Jadi, Mama restuin hubungan kami. Jadi gimana, Liz? Kamu mau enggak jadi tunanganku? Aku berharap kamu memberi yang terbaik. Kita jalan-jalan sebentar yuk. Bosen loh di rumah terus. Iya, tunggu sebentar ya, Liz. Biar kita pergi-pergi dulu naik sepeda. Aku bonceng kau, oke? Jadi orang ibu ke Indonesia hanya untuk mengawini Joshua untuk melamar anak saya.
jauh-jauh orang ibu dari London ke Indonesia. Ya begitulah bu, Joshua memaksa-maksa kami. Sekalian katanya dia rindu sama kami, ya kami juga rindu. Jadi kami menyempatkan waktu untuk mengawani Joshua untuk melamar anak ibu. Jadi seperti itu bu, tapi gak apa-apa kok, sekalian mau jalan-jalan. Oh begitu, terima kasih ya bu. Orang ibu mau minum teh? Oh tentu saja bu, kami mau. Udah dari tadi saya tunggu-tungguin loh bu. Kebetulan saya lagi pengen teh. Eh tidak usah bu, tidak usah. Ini suami saya memang kayak gitu bu, kecanduan minum teh memang kayak gitu. Lagian kami juga baru minum teh kok bu, pas mau kesini. Ini suami saya cuma bercanda kok ya bu. Lagian juga kami gak mau ngerepotin ibu kok. Gak apa-apa kok bu, udah biasa kok mama kayak gitu. Namanya juga ibu rumah tangga bu, ya kayak gitulah. Nah, sebentar ya bu, saya mau nyuruh anak saya dulu untuk membuatnya. Elis, buatkan dulu teh 3 gelas ya untuk mama sama calon mertuamu ini 2, oke? Loh ma, kan aku mau pergi sih sama Kak Joshua, mau jalan-jalan, masa suruh sih? Sebentar lagi ya ma, kami sebentar kok, cuma setengah jam. Nanti pulang dari situ langsung kebuat teh spesial, oke ma? Oke, oke? Udah tante, biar aku aja yang buat ya. Teh kopi atau teh biasa tante? Teh apa aja ya? Makasih ya Sal, kau memang baik kali dah. Kamu pergi dulu ya Sal, nanti ku kasih kau 2.000, oke? Okay? Bye. Kak, kita kesana yuk, agak jauh sedikit, biar seru. Oke, Liz. Jangan balap-balap loh kak, pelan sedikit napa? Ya udah yo, ini pelan ya, pelan kayak gini bisa kan? Iya kan? Kayak gini aja, ya kan? Agak kenceng sedikit napa lah kak? Nah, ya udah kayak gini ya, kayak gini ha, ini nggak cepat ini ya, udah standar ini. Ha, oke kak, kayak gini cocok nih standar, oke? Aku nggak sabar deh kak, bentar lagi kita tunangan. Kakak sabar nggak? Oh iya, rambut kakak kok kakak cat jadi kayak BTS. Liz. Pak RT. Iya, sabar. Ada apa ini malam-malam rame-rame ke rumah saya? Ganggu orang tidur aja kalian ini. Kenapa? Pertama-tama kami boleh nggak Pak masuk dulu ke rumah Bapak biar kita bicara baik-baik? Enggak boleh. Istri saya baru ngepel. Yang ada kotor nanti saya juga yang direpetin. Udah ngomong sini aja biar cepat. Ini RT semua benar. Bener-bener gak cocok jadi RT. Jadi begini pak, saya menemukan 2 sepasang anak muda sedang berduaan di tengah malam ini. Jadi... Halo pak. Menurut keamanan di desa kita, sepasang anak muda yang berduaan di tengah malam akan dinikahkan secara terpaksa. Jadi bagaimana menurut bapak? Ya udah terserah mereka aja, mereka mau nikah terpaksa atau menikah secara pribadi. Jadi bagaimana kalian berdua? Hah? Kalau secara pribadi kalian suka hati kalian mau bagaimana? Yang penting kalian harus nikah. Kita mau secara pribadi aja deh pak, soalnya kita memang udah ada rencana mau nikah, jadi uangnya udah terkumpul, jadi biar pesannya itu meriah. Ya pak boleh ya? Ya udah, suka hati kalian aja. Yang penting setelah kalian nikah, kalian harus antar surat nikah kalian ke saya ya. Baik pak, kami pergi dulu ya. Padahal kan kita nggak punya uang ya kan kak. Tapi nggak apa-apa deh, besok kita nikah nggak meriah, nggak apa-apa kok. Tunggu Liz. Loh, mau ngapain kak? Kok berhenti di sini? Bentar Liz, aku mau ngechat mama aku dulu biar kita ke rumah kamu aja langsung. Oh gitu, jadi gimana kak? Diizinin atau enggak?
Tunggu, Liz. Belum dibalas, tapi udah dibaca kok. Ini masih mengetik. Bentar ya. Dikasih nggak ya? Semoga aja udah diizinin. Gimana, Kak? Udah dibalas kan? Udah nih, Liz. Mamaku bilang, ya, kalau kamu suka, ya udah, terserah kamu aja, hidup-hidupmu. Apa? Seriusan, Kak? Jadi, kita nikah nih? Diizinin kan? Ya, diizinin lah. Tapi, kita belum nikah ya. Masih ada satu singa lagi yang harus kita lewatin, nyokap kamu. Iya juga ya. Aku takut deh kalau berhadapan sama mamaku. Gimana kalau kita ngechat aja? Udah, nggak usah. Lagian rumah kamu itu udah di depan. Ya udah deh. Oh iya, by the way, kakak kok kayak gitu jalannya? Gimana kalau kakak aja yang ngomong sama mamaku? Aku nunggu sini, nanti kalau kenapa-napa aku maju kok, tenang aja. Mau nggak? Udah, nggak usah. Kita berdua aja. Nanti kalau aku sendiri, mama kamu nggak percaya. Mau gimana pun, mama kamu lebih sayang sama kamu. Jadi kamu aja yang ngomong. Ya udah deh, Kak. Kalau gitu, kita kasih tadi yuk. Hayo, dari mana aja kalian malam-malam kayak gini baru pulang? Iya, dari mana aja kalian ini? Udah jam 12 baru pulang. Katanya jam 10 udah pulang, udah sampai rumah. Ini jam 12 gak pulang-pulang. Iya nih, udah kakak-kakak, abang-abang, bandel-bandel kali. Udah gede pun, masih kayak anak-anak. Maaf, Tante. Maaf, maaf, gak ada maaf. Kayaknya aku harus bilang deh kalau aku baru diculik. Kalau enggak, Kak Joshua kena marah. Jadi Elis itu baru diculik, mah. Sama preman-preman jalanan. Apa? Diculik? Kok bisa kamu diculik? Jadi kayak mana? Setelah Elis diculik, untung aja ada Kak Joshua yang bantuin Elis. Emang ceritanya gimana sih, Elis? Kok bisa-bisanya kamu kena culik? Gimana sih ceritanya? Ceritain sama mama. Biar siapa tahu mama kenal orangnya, biar mama pukulin itu nanti di sana. Gimana ceritanya, Liz? Ceritainnya sama mama. Jadi begini ceritanya, Ma. Udah, Liz, itu gak penting. Yang penting itu adalah aku sama Liz dipaksa nikatan sama Pak RT. Soalnya kami ketahuan berdua-duaan di jalan karena habis penculikan itu. Hah? Ya bagus lah kalian nikah. Gak ada lagi beban keluarga di rumah yang cuma si Karin lah. Apalagi saya di sini jarang masak ini. Udah tidur-tidur, biar ada waktu untuk siap-siap besok. Hah? Beneran, Ma? Aku dikasih nikah sama Kak Joshua. Mana mungkin Mama ngasih kau nikah? Kalau kau nikah, siapalah kawanku? Hah? Aku kan cuma punya kakaknya kawanku. Hah? Udah, kau tenang aja. Aku pasti sering-sering kok datang ke sini. Lagian kan ada si Dolly. Ya kan? Aha, aku punya ide. Apa itu? Gimana kalau aku jadi anak angkat orang mama sama papa aja? Gimana, Mbak? Aku udah cantik nggak? Bajuku cantik kan? Harganya itu kata mamaku itu mahal banget loh. Make up-nya itu ya karena saya yang buat, ya wajib cantik lah, Mbak. Tapi baju Mbak ini kayaknya baju kuno ya. Waktu saya nikah, saya aja pakai baju kayak gitu. Udah lama banget loh. Ih, Mbak, bisa aja. Nggak mungkin lah ini baju kuno. Ini baru dibeli loh semalam. Kamu tanya deh siapa yang beli.
Siapa tahu dia bohong. Soalnya baju saya waktu saya nikah itu kayak gini juga. Ya gak mungkin lah saya bohong. Gimana sih kamu, Dek? Belum siap toh, Dek. Kok lari sih? Gimana sih kamu sini? Cie-cie, ada yang pelukan nih. Cipiwit. Astaga. Cie-cie. Papa pelukan ye. Apa? Orang itu emang cocok lah ya. Aku kapan yang nyusul? Malah si Rudy udah punya cewek baru lagi. Kapan ya? Semoga aja nyusul cepat. Bulan depan aku lah ini sama si Maki. Apalagi si Joshua kayak gugup lah orangnya. Padahal kan orang itu memang udah rencana mau nikah. Dia tapinya kok gugup ya. Udah berkurang lah ini kawanku satu. Si Joshua udah nikah. Udah gak bisa lagi lah gabung-gabung. Bisa sih, tapi gak sebebas yang waktu dulu. Mah, anak kita ini pandai kali kan cari suami. Udah orang tuanya orang kaya, di luar negeri lagi. Lihatlah Pak, si Joshua itu. Pandai kali dia cari istri ya kan. Istrinya cantik, nampaknya sih baik, tapi gak tahu juga ya kan. Oke teman-teman semua, mari kita nikahkan Joshua dengan istrinya yang bernama Elise. Dan mari kita buka dengan agar Joshua mencium Elise. Agar mensahkan hubungan mereka dengan sesah-sah mungkin. Oke, saya minta Joshua untuk mencium istrinya yang bernama Elise. Dipersilahkan Joshua untuk mencium Elise agar pernikahan kalian disahkan oleh beberapa orang yang berada di sini. Oke, Joshua. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah diadakan acara bebas di mana para saudara-saudara dapat bernyanyi, bergoyang, apapun itu karena kami sudah menyediakan. Asiklah nih weh, saatnya aku yang beraksi. Kalian tengok ya gimana kalau aku jadi pembawa acara. Ya udah, suka mulus itu. Majulah kau, aku enggak sabar lagi nih mau joget. Pasti aku yang paling pandai joget.
Oke, para saudara-saudara, sekarang udah acara bebas ya. Kali ini aku yang membawa acara dan di mana kita akan mengadakan joget bebas alias joget beraturan. Musiknya sudah saya dapatkan dari YouTube. Jadi kalian tinggal joget aja yang mengikuti irama, oke? Oh iya, satu lagi, kita keluar dulu dari gedung ini ya biar bebas jogetnya. Di sini soalnya sempit, oke? Mari kita keluar. Lis, jangan kencang-kencang, nanti jatuh. Kejarlah, Kak. Woi, punya mata enggak? Main nerobos-nerobos aja kau. Kalau ketabrak tadi gimana? Maaf ya, Pak. Istri saya tidak sengaja. Jadi kamu pergi dulu ya. Sekali lagi minta maaf ya, Pak. Semoga rezekinya makin lancar. Ih, hampir aja aku tadi tertabrak, Kak. Kok tertabrak? Kayak mana ya hidupku? Makanya, Lis. Hati-hati lain kali. Dibawa jauh-jauh. Kan satu jam lagi dikembaliin. Boleh kali. Five minutes later. Iya kak, nanti kita balik lagi enggak ke gedung yang tadi? Kalau enggak, ya bagus lah, lagian aku udah malas banget. Kayaknya enggak deh, Lis. Soalnya udah mau pulang itu mereka. Oh, bagus lah kalau kayak gitu kak. Aku pun ikut senang, soalnya aku udah malas banget, seperti yang aku bilang tadi. Oh iya kak, satu lagi. Kakak ada enggak foto rumah baru kita nanti? Soalnya aku penasaran banget, aku mau lihat rumahnya kayak mana. Aku tertarik gak ya sama rumahnya? Sayang banget, Lis. Aku gak ada fotonya pula ini. Mungkin nanti aja aku tunjukin. Pokoknya kamu wajib suka deh sama rumahnya. Astaga, semoga aja betul. Yaudah, Lis. Yaudah, makan-makan. Biar cepat kita selesai. Main game daripada bosan aku di sini. Lebih baik main FF. Tapi ada enggak ya paketku? Ada ternyata. Hah? FF update. Paketku mana tinggal 200 MB. Mana cukup untuk update? Kayak mana ini ya? Apa aku beli paket aja?
Dapat uang dari mana beli paket? Di situ kayaknya cantik loh untuk foto. Mending aku foto aja. Oke, pose dulu kali ya. Gini kayaknya udah bagus lah ya. Oke, 1, 2, 3. Memanglah sekali anak ini, bah. Ayo tarik, bu, tarik. 1, 2, 3, tarik. Mama, tarik aku. Aku nanti koyak. Ah, diamlah kau. Tengah apa-ngapain kau sampai tergilas kayak gitu. Oh. Mau naik mana nih, Lis? Nampung belum rame, soalnya nanti agak sore udah rame nih. Jadi kau pilih aja mana yang mau kau naikin. Naik yang ini aja deh, Kak. Kayaknya seru deh. Serius mau naik ini? Gak takut apa kau? Soalnya nanti terbang loh tinggi kali. Ya enggak lah, kan ada Kak Joshua, ngapain takut aku? Oh gitu, yaudah bentar ya, aku beli dulu tiketnya. Naik dulu boleh kali ya. Naik aja deh dulu. Wih, wih, kok naik ini? Iya asik naik, padahal kan belum beli tiket. Naik, 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 naik. Yeay, tinggi kali bah dari sini. Orang itu kecil-kecil kali bah. Tapi astaga, gimana turunnya ini? Matilah aku. Kak Joshua, bantuin. Mampuslah, enggak mungkin kedengaran lah ini ke bawah. Kenapa, Lis? Kok tiba-tiba bangun kau? Mimpi. Mimpi apa, Lis? Kok tiba-tiba bangun kau? Biasalah, Kak, mimpi-mimpi buat bangunin aku. Gitulah ya. Oh, iya deh, yuk kita pulang aja. Daripada kelamaan kita di sini, nanti dikira makan banyak lagi. Ya udah deh, Kak, ayo. Sekarang aku mau ambil baju-baju aku. Kan kita mau pergi sekarang. Jadi, ya udah yuk kita pulang aja. Gas. Neng, neng. Kayaknya gak ada orang deh, Kak. Kita masuk aja lah, yuk. Gak dikunci ini pasti. Yaudah, kamu aja yang masuk. Biar aku nunggu sini. Cepat sedikit ya. Ambil aja baju-baju kamu semua. Joshua, apa jangan-jangan itu mobil Kak Joshua ya? Kayaknya iya deh. Mending aku masuk aja ke mobilnya. Hmm.
Nanti di lantai berapa? Lantai 14 sih, Liz, katanya tadi. Untung aja ada lift. Kalau enggak, bakalan capek ini kita. Oh, jadi orang Kak Elis ke lantai 14. Ikutin ah. Siapa tahu aku bisa. Let's go. Ah, ini lift yang bilang Kak Elis. Masuk aja deh, siapa tahu aku bisa. Nanti kan tinggal pincit-pincit, udah ada jalan sendiri. Masuk ah. Astaga, pakai kebelet pipis lagi. Males banget aku ke kamar mandi. Dan itu gak tahu lagi aku di kamar mandi. Apa aku ngumpul aja lah. Malu-maluin lah. Ini kali ya kamar mandi. Pas banget dekat sofa. Mending aku masuk dulu deh. Suara Karin? Perasaan si Karina nonton mulu dari tadi pagi. Gak ada bosan-bosannya. Ganggu orang tidur aja nih orang. Mana tadi malam rusuh lagi nih anak. Ini nih, kalau mau masak pakai bawang, berasa nonton drakor aja ini aku. Kak Elis, udah masak belum? Belum nih, bentar lagi. Soalnya kan baru masak. Gimana kau ini? Oh gitu. Aku boleh nanya sesuatu enggak kak sama kakak? Soal yang tadi malam itu loh. Sebenarnya tadi malam itu orang kakak itu ngapain sih? Aku ini orangnya kepoan loh. Jawab dong kak, ngapain sih? Oh, soal itu udah gak usah pikirin. Itu mungkin kau mimpi ya tadi malam. Emang kenapa sih? Karin ngigo ya. Ngigo kali ya? Gak mungkin lah ngigo. Orang aku ingat-ingat kali pun. Kan kata mama kalau ngigo kita gak terlalu ingat. Ya mungkin mama gak pernah ngigo kali. Makanya bilang kayak gitu. Di mana-mana orang itu ngigo kayak mimpi. Jadi kita ingat sendirilah.
Kalau nggak ingat ya berarti pikun. Oh, berarti mamaku selama ini pikun ya. Makanya dia nggak ingat. Yaudah kakak pergi dulu ya, jaga rumah. Jangan pergi-pergi nanti kau hilang, oke? Udah masa ini pasti udah berasap asap kok. Kan kata mama kalau udah berasap asap berarti mendidih. Angkat ah. Aduh panas. Apa-apaan ini Karin? Baru ditinggal sebentar udah kayak gini dapur ini. Kak Elif, kok balik lagi sih? Bukannya mau pergi? Pergi-pergi, dompetku ketinggalan. Kayak mana mau pergi, untung aja aku balik. Kalau enggak itu udah tumpah ya. Ya maaf kak, lagian kan ini belum tumpah. Soalnya ini udah masak, jadi aku mengangkat. Ternyata panas. Kukira ini enggak panas, makanya aku angkat. Untung aja enggak jatuh ke aku. Pancinya beli di mana sih kak? Kok enggak jatuh sih? Masih untung aja itu enggak tumpah. Kalau tumpah, bisa jadi. Kalau bukan adekku ini bisa retak ini ginjal aku bikin. Untung aja nih anak adekku. Kenapa, Liz? Gak apa-apa, cuman sus Karin ditumpainya masakan makan malamku nanti. Macam mana nanti malam kita makan? Oh, baguslah. Maksudnya apa ini bagus-bagus? Mau ngajak gelut ini, Bang? Bukan gitu, ya baguslah. Jadi kan nanti malam kita bisa makan di luar. Ih, cocuit. Ya iyalah, siapa dulu pawangnya? Sayang. Kak Elif! Ups. Iya, kenapa ya Karin? Kok ini bikin orang terkejut loh? Kak Elifnya ada nggak, Bang? Kalau ada, suruh keluar dong. Kasih tahu nggak ya? Be, nggak usah deh. Paling ini anak mau ngerusuh lagi. Kak Elif nggak ada ini. Katanya dia mau belanja ke lantai 3 sebentar. Kalau kamu ke situ, ya udah ke situ aja nyusul. Emang boleh ya, Kak? Aku ke bawah. Boleh ya? Boleh apa? Mau ke bawah nih anak. Sebentar bagus nih. Ya boleh lah, masa nggak boleh? Tapi ingat, jangan jauh-jauh, di lantai 3 aja. Biar nggak tersesat kamu nanti. Oke, makasih ya kak. Aku pergi dulu ya. Karin, ingat ya, jangan pulang cepat. Pulang malam aja nanti, oke? Seriusan tuh kak Joshua bohongin Karin? Kalau Karin kenapa-napa gimana? Gak mungkin juga lah Karin kenapa-napa. Kemarin aja dia kesini kesendirian. Ya pasti dia udah tahu lah cara naik lift ke lantai 3 cemana. Kalau enggak kayak mana dia kemana kesini. Lagian kan dia pergi jadi kita bisa agak leluasa. Thank you.
Entah kapan pun aku ini keringatan. Kalau nggak keringatan nggak siap-siap ini aku. Cepat sedikit kali ya biar keringatan. Satu, dua, satu, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Li, semangat lah, Li. Masa langsung geletak sih? Belum juga keringatan. Keringatan banyak gitulah biar sehat. Ini kan udah keringatan sih, Kak. Mau keringatan kayak mana lagi sih? Aku udah sesak napas ini loh. Kurang itu keringatmu. Numpung ada panas ini loh. Soalnya hari-hari ini hujan-hujan terus. Jadi, pergunakanlah matahari ini. Iya, bawel banget sih. Nyesel aku ini olahraga. Satu, dua, tiga. Cepat dikit lah, Lis. Masa loyo kayak gitu, agak cepatkan sedikit. Ha, gitu-gitu biar bagus. Gitu aja terus, biar cepat keluar keringat. Jangan langsung loyo loh, Lis. Biar cepat nanti. Ih, bawel banget sih kakak ini. Males banget aku. Elis, kok kira aku gak tahu apa yang dalam pikiranmu? Aduh, kepala aku. Kak, Kak Joshua, kepala aku sakit. Kak, bantuin aku, Kak. Kenapa, Lis? Lis, kamu gak apa-apa kan, Lis? Lis, bangun, Lis. Lis. Darah. Jadi istri bapak tidak kenapa-napa, dia hanya mengalami pendarahan. Tapi untung saja bapak tepat waktu untuk menghubungi kami. Kalau tidak, ada kemungkinan dua nyawa tidak dapat diterselamatkan. Maksudnya dua nyawa? Siapa lagi, Pak? Jadi bapak belum tahu ya, kalau istri bapak itu sedang mengandung anak 2 bulan. Dan itulah dia nyawa kedua yang saya maksud. Apa? Istri saya mengandung, dok? Beneran, dok? Ini gak bohong kan, dok? Dok? Iya beneran dong, lagian apa keuntungan saya berbohong sama kamu? Jadi, aku sekarang ini calon ayah? Ya iya. Makasih ya, dok, atas pemberitahuannya. Saya ke kamar dulu ya, dok. Liz! Liz! Liz, bangun, Liz! Liz! Bangun, Liz! Liz, bangun! Liz, ada penting mau aku kasih tahu sama kamu. Liz, bangun, Liz! Liz, kamu pasti terkejut, Liz. Liz, bangun, Liz! Liz, bangun dong, Liz. Lama banget kamu bangun nih. Liz, akhirnya kamu bangun juga, Liz. Liz, kamu tahu nggak? Kamu itu pingsan kenapa? Kamu itu pingsan karena kamu itu hamil. Beneran, Kak? Beneran ini kan nggak bohong, Kak? Diampun akhirnya. Berarti kita sekarang calon ibu, calon papi. Kak, besok kita jadikan pergi ke dokter kandungan buat mastiin aja. Kakak udah daftar nggak tadi? Ya udah, besok kita pergi. Tadi kakak udah daftar kok. Oh, baguslah. I love
love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Siapa ya? Iya, tunggu. Kalian? Ya ampun, gak nyangka banget kalian datang. Surprise! Terkejut. Kalian kok bisa tahu sih aku di sini? Kaget lah aku. Ya tahu lah, namanya kita udah cari informasi. Gak nyangka banget ya kita bisa ketemu lagi. Wei. Iya, aku juga kira Elis sudah pergi keluar kota. Wei. Kandungan aku. Wei. Apa? Kau hamil, Lis? Iya, baru juga 3 bulanan gitu. Maaf ya telat ngabarin kalian. Iya, enggak apa-apa. Turut senang ya atas kehamilanmu. Makasih ya, weh. Oh iya, kalian dari mana sih tahu aku di apartemen ini? Kok tiba-tiba aja datang? Biasalah, dari adekmu, si Karin. Kami nanya-nanya sama dia. Mereka ngomongin apa sih? Jadi kepo aku. Oh iya, Liz, aku mau nanya sama kau. Kak Joshua gimana sih orangnya? Baikkah, celitkah, suka mukulkah, atau gimana? Kepo nih aku. Kak Joshua itu orangnya baik, royal lagi sama aku. Pokoknya senang banget deh. Gak salah pilih aku nih. Oh iya, kau udah kayak mana, Maki? Udah dapat? Atau belum? Boro-boro dapat, pacaran juga belum. Perasaan dari tadi aku diem aja lah di sini. Gak ada yang ngajak aku bicara gitu. Nyesal aku ikut. Eh, aku pulang dulu ya. Provider tadi kalian aja yang ngomong, aku gak ada ngomong. Oh, jadi gitu. Lucu banget sih kau, Maki. Oh iya, aku pulang dulu ya, Liz. Gak bisa lama-lama nih, soalnya ada kerjaan sedikit. Bye-bye, Liz. Aku pulang dulu ya. Iya, sering-sering datang ke sini ya. Loh, Sal, kok gak pulang? Maki udah pulang tuh. Sal. Salsa, kok enggak pulang? Sal. Eh, iya. Ini aku mau pulang kok, Liz. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kapan-kapan aku kesini lagi. Oke? Okay? Bye. Liz, enggak jadi nih kita ke dokter kandungan. Ya jadilah. Bentar ya kak, biar aku siap-siap dulu. Biar kita langsung pergi. Oh, ya udah, buru sana.
Liz, lihat itu anak kita, Liz. Liz, kok gak bisa lihat ya? Anak itu cuma milikan lo, Liz. Lihat deh. Mana-mana, coba lihat. Fotoin dong, Kak, fotoin dong. Aku juga mau lihat loh. Oh, oke. Biar aku fotoin ya. Jadi, untuk umur kandungan bayi kalian sudah 3 bulan lebih. Untuk kesehatannya baik-baik saja. Dan disarankan untuk makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya permisi dulu ya. Baik dok, terima kasih ya dok, karena sudah meriksa istri saya. Kak, lihat dong yang tadi. Aku udah nungguin lo dari tadi. Maksudnya, yang tadi mana? Gak ngerti aku. Foto yang tadi loh, foto bayi aku tadi. Kakak fotoin kan? Ya kan? Oh, foto bayi kamu ya. Bayi kamu. Aku fotoin kok tadi. Bentar ya. Yang mana ya tadi? Oh ini. Gak boleh ngintip. Nampak. Ih, apaan sih? Ya kan bayi kamu, bukan bayi kita. Inilah bayi kamu. Apaan sih, orang udah serius juga. Males main-main sama kakak. Gak mau deh aku. Pokoknya nanti malam kakak tidur di luar ya. Titik, gak ada koma. Gak mau aku pulang bareng sama kakak. Mampus. Ih, lepasin, aku gak mau pulang pokoknya. Aku mau naik taksi aja, lepasin. Udah, mau naik taksi apa kamu dari sini? Gak ada taksi dari sini tahu. Gak mungkin gak ada. Turunin gak? Turunin aku gak? Kak, baju aku ketinggalan loh. Udah, nanti aku beliin satu lusin deh baju kayak gitu. Ini beneran. Beneran kan, gak bohong? Iya. Ini mau kemana lagi? Yang bagus dong, Kak. Kita ngapain kesini? Gak jelas banget sih, Kak Joshua. Gak ada disuruh kesini. Mau ngapain sih, Kak? Emang kamu gak mau ngasih tahu kabar bahagia sama orang tua kamu? Gimana sih kamu? Ih, kakak ini gimana sih? Gak disuruh, jangan kesini dong. Sebentar aja turun. Buat ngasih tahu sama mama kok. Biar mama tahu kalau mama itu bentar lagi mau punya cucu. Apaan sih? Kalau gak disuruh, jangan aneh-aneh dong, Kak. Kakak gak tahu ya? Kalau mama, papa, sama Karin itu pergi. Oh iya. Kak, aku tidur duluan ya. Panas sekali ini kurasa. Kurasa pun gak bisa aku tidur ini. Oh, yaudah. Tidur aku sana. Tapi harusnya tadi siang lo kau melahirkan. Kayaknya bayimu itu ngelek lah. Bayi kita, bukan bayimu aja ya. Ngelek itu pasti. Gak mau dia keluar masihan. Padahal kata dokter tadi siang udah lahiran kian kau. Yalah. Gak apa-apa, biar aja situ. Aku kamar dulu ya, Kak. Oke. Padahal hujan loh. Masa aku kepanasan? Nggak biasa-biasanya. Aduh, panasnya asli. Aku nggak bisa tidur ini kayaknya. Mau tidur, udah ngantuk kali. Padahal udah pakai AC, udah hujan lagi. Masa panas sekali? Mau kemana nyakini? Kini pun nggak bisa tidur. Gini, aduh, perutku kok kayak gini, aduh, kok bisa ya, aduh perutku, aduh, sakit kali perutku, kak Joshua, perutku, aduh, kak Joshua perutku, kayaknya aku mau makan ini. Kak Joshua, aduh, ya ampun, sakit.
Kok kayak ada yang manggil ya? Elis? Kak! Sabar, Liz. Sabar. Aku datang, Liz. Cepat, Kak. Telepon dulu. Terpik. Nanti aku di sini. Aduh. Yuk, Bu, yuk, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, relax, Bu. Dengerin kata susternya, Liz. Yuk, Bu, jangan teriak-teriak ya, nanti tenaga ibu hilang. Nanti tenagamu habis, bisa-bisa nanti kau kasih buang. Tarik nafas, buang. Five minutes later. Iya nak, iya tunggu ya nak. Cuk, kenapa nak? Kok nangis nak? Kenapa? Haus, iya haus. Kenapa nak? Oh, jangan cengeng ya. Ciluk, ba. Gitu dong. Papa bikin susunya dulu ya. Tunggu sini ya. Oke. Cup, anak mama. Kenapa nak tadi kok nangis ya? Hah, kenapa haus? Iya haus. Anak mama cantik kok nangis sih? Haus ya. Ayo, kanya mama yuk bikin susu biar nggak haus. Ayo, mau kan? Pinter. Yaudah yuk kita ke dapur biar mama buatin ya susunya. Tapi harus habisin ya. Ya, kalau enggak habis nanti mau cubit. Enggak, kalau enggak habis nanti mau wajir, oke? Loh, kok tiba-tiba kepala aku pusing ya? Aduh, gimana ini? Aduh, ya ampun. Iya nak, susunya udah mau siap kok. Elis? Ya ampun Elis. Astaga, kok bisa gini sih? Padahal tadi masih tidur loh, tiba-tiba kok udah disini. Ya ampun nak, kasihan banget kamu, untung aja dibantal kan. Untung aja kalian gak kenapa-napa Elis. Syukurlah, nggak ada kenapa-napa. Panik loh aku tadi nengoknya. Joshua, buka dulu Joshua. Siapa lagi nih?
Mama. Masuk, Mama, masuk, masuk. Duduk-duduk situ, biar ngomong. Yaudah, yuk, yuk. Joshua, Elisnya mana? Masih tidur. Soalnya Mama udah gak sabar kali nih mau nengok cucu Mama. Iya, Ma. Kerjaannya lagi tidur terus. Mungkin lagi gak enak badan. Oh, Mama boleh gak nengok sebentar aja? Soalnya Mama pengen lihat cucu Mama. Udah pengen lihat banget dari tadi, makanya buru-buru langsung ke sini. Oh, ya boleh, Ma. Yaudah yuk, biar Joshua antarin. Dekat kok dari sini. Kita boleh ikut gak, Joshua? Soalnya kita juga pengen lihat. Ya udah, semua boleh ikut kok. Asalkan jangan bising, nanti bayinya bangun, oke? Okay? Yaudah yuk, sekarang kita pergi aja ke situ biar cepat. Kayak gini ternyata cucu Oma. Cantik banget kayak omahnya. Ih, gak nyangka banget bisa secepat ini punya cucu. Oh iya, Joshua, kalian udah tahu namanya siapa? Udah kalian buat gak? Belum nih, Mah. Kalau aku sih menurut Elis aja. Soalnya dia kan cewek, jadi dia lebih tahu kayak mana nama yang bagus. Gimana kalau Lani aja, Kak? Kan cantik, bagus gitu, singkat lagi namanya. Jadi kalau dipanggil gitu kayak elegan. Iya juga sih, tapi nama itu udah pasaran banget. Kita mau bikin namanya itu yang gak terlalu pasaran gitu. Jadi lebih kayak langka. Kak, Kak, gimana kalau namanya Sandy aja? Sandy kan bagus. Sepertinya nih anak menyindir dah. Bisa-bisanya dia bikin nama tupai. Emang kita tupai? Gimana, Kak? Bagus kan bagus? Bagus, bagus banget malah. Hingga bisa meringankan tangan Kak Joshua sehingga bisa terlempar ke depan mukamu. Ya kan, Kak Joshua? Apaan sih, orang serius juga. Aku di mana ini? Sally, main yuk. Sally, main yuk. Main yuk, Sally. Bareng sama papa. Main yuk. Yuk, kita main-main bareng. Yuk, Sally. Yuk, biar kita senang-senang di depan. Yuk, Sally. Yuk, itu kawan-kawan kamu udah datang tuh. Kamu gak mau main-main? Sally. Dari jauh. Seri, main yuk. Main yuk, pasti seru. Kita main kejar-kejaran. Kamu kan paling jago lari. Ayo main, ayo main, ayo main. Jagin 내게 나타나준 너 난